Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Jaga diri kalian. Auful ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen punya dapat pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat, orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita, maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu.